Peregangan otot sangat penting dilakukan untuk melepaskan otot-otot yang kaku akibat kurangnya aktivitas fisik ataupun stres yang diakibatkan masalah pekerjaan di kantor sehingga dapat mempengaruhi kinerja organ tubuh lainnya. Peregangan otot dapat dilakukan di mana saja, di rumah atau di kantor waktu kerja sekalipun dan tidak membutuhkan waktu yang lama asalkan dilakukan secara rutin, benar, dan tepat. Peregangan otot dapat diawali dari tangan, leher, kepala, dan anggota tubuh lainnya, serta dapat diiringi dengan musik untuk menambah semangat kita dalam melakukan peregangan. Binti Solihah, Kasih Pomkes dan Pemberdayaan Masyarakat Dinkes Bangkalan mengatakan, penyebab utama dari beban penyakit atau kematian yang terjadi dikarenakan ketidakpedulian terhadap tubuh kita, seperti kita terlalu enjoy dengan aktivitas kita tanpa adanya aktivitas fisik, padahal aktivitas fisik sangat penting untuk menyeimbangkan badan kita, maka diharapkan kita setiap harinya melakukan peregangan kurang lebih 30 menit setiap hari atau 5 menit pada saat di kantor. Untuk memasyarakatkan aktivitas fisik ini, Dinkes Kabupaten Bangkalan melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS terus menggalakkan sosialisasi untuk melakukan aktivitas fisik dan utamanya bagi kalangan ASN di lingkungan Pemkab Bangkalan setiap jam 10 pagi selama 10 menit setiap jam kerja. Dari Bangkalan, Ismail Hashim, Muhammad Sahid, CTV.